antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa Seban dengan pemerintah kecamatan Pemaling dan asosiasi sepak bola Kabupaten Bangka akan bertanding. Sebentar lagi untuk anak-anak segera menepi ke pinggir lapangan. Perlu kita ketahui di babak final ini ada antara partai eksibisi. Pemerintah Desa Sepan berpakaian baju abu-abu, celana abu-abu dan kaos kaki campuran. Di mana dari asosiasi sepak bola berpakaian baju hijau, celana hijau dan kaos kaki campuran. Ada pemain dari nomor 7 sudah dilakukan tendangan free play, sudah dimulai kan? Ada pemain dari nomor 11, nomor 4 yang dituju, nomor 4 sudah dilakukan, nomor 14 angkatnya langsung ke tengah, nomor 12 bayang saja ada Pak Kur, manajer stop di kasir ini. Ada pemain dari asosiasi sepak bola Kabupaten. Angkat dia langsung ke tengah yang dituju nomor 11. Opak hati dia nomor 11. Tidak sempurna dari bola keluar untuk kesebelasan dari Ed dari pemerintah desa Sepan. Sudah dilakukan, ada Pak Kur, manajer stop di kasir ini. Sudah dilakukan, angkat dia langsung ke tengah yang dituju. Ada Pak Tony. Opak hati dia, dibayang saja nomor 4. Ada Pak Tony lagi berhasil dicuri. Kini ada pemain dari asosiasi sepak bola Kabupaten. Atau hati dia nomor 16 yang dituju Bung Ilyas kayaknya ini. Nomor 19. Nomor 19 pemain buntal ini yang dituju ada pemain dari nomor 11. Nomor 11. Otak hati dia sudah dilakukan. Ternyata terperangkap offside. Ada pemerintah desa Cipanan, pemerintah desa Sepan ini. Ini ada Bung Jile yang dituju. Ini ada Pak Yudi, Bung Yudi. Oh tak ada dia, ada Pak Padet. Angkat dia langsung tengah yang dituju ada pemain dari Jile. Jile menguasai bola. Kotek dia langsung. Berhasil ditangkap oleh kiper legendaris dari asosiasi sepak bola Kabupaten ini. Ada pemain dari nomor 18 sudah dilakukan. Angkat dia langsung tengah yang dituju ada pemain dari Askap. Nomor 18 angkat dia langsung tengah. Kini ada di 7 ada nomor 7. Nomor 7 otak adik dia nomor 7 sudah dilakukan. Otak adik dia angkat dia langsung tengah. Diganjalkan pemain dari Pemdes Sepan ini. Otak dia langsung berhasil ditangkap saja dari kiper dari Pemdes Sepan ini. Bung Riris sudah dilakukan, ada Pak Maden yang dituju. Kini ada Bung Tuiman, nomor 11. Pak Tony, otaknya dia Pak Tony. Angkat dia langsung kepada Pak Baslah ini, nomor 7 yang dituju. Ini nomor 9, nomor 14 lagi. Yang dituju nomor 6. Otak hati dia, dibayang saja nomor 9 dari Pemda Sepan ini. Terkancal saja, ada pemain dari pemerintah desa Sepan, Pak Cok ini. Miscommunication ini antara pemain dari Bung Baslah dan Bung Barcok ini tidak ada. Ini nomor 7 sudah dilakukan. Otak hati dia, dibayang saja Bung Catot. Nah, dan pemain dari nomor 7 angkat dia langsung tengah yang dituju nomor 16. Shooting dia langsung berhasil. Gagal berhasil shooting tadi melekat di atas permukaan gawang dari pemerintah desa Sepan ini. Nomor 11 yang dituju sudah dilakukan. Nomor 11 dibayang saja ada Pak Madet, ada Bung Gile yang dituju. Dituju nomor 9 ada Pak Paslah laku. Ada angkat dia langsung tengah yang dituju. Ada Pak Kur, otak di dia Pak Kur. Dibayang saja nomor 7 angkat dia langsung tengah yang dituju. Ada Bung Gile, kini ada pun digajal saja ada pemain dari Askap ini. Ada pemain penjaga gawang dari Askap sudah dilakukan nomor 6. Sudah dilakukan, otak di dia dibayang saja Pak Maden. Nomor 7, ini nomor 7, nomor 11 yang dituju, nomor 18. 18 yang dituju, nomor 6. Angkat dia langsung, back pass dia, ada pemain dari Askap.
Ota Atidia, pemain dari Askap. Askap nomor 9 sudah dilakukan. Nomor 6 ini nomor 18. Nomor 18 angkat dia langsung tengah ya, ditojo aja pemain dari Askap nomor 10 dibayang saja. Ada pemain dari nomor 10. Ah, bola keluar untuk kesebelasan dari pemerintah desa Sempat ini. Ada pemain dari nomor 9. Nomor 9. Otati dia nomor 9. Sudah dilakukan nomor 9. Angkat dia langsung tengah. Ada Bang Barcok. Kedek-kedek ini nomor Barcok ini. Ini aja pemain dari Askap ini. Angkat dia langsung tengah. Nomor 18 yang dituju pemain Gumpal ini. Ada Pak Sintes nomor 2 yang dituju. Ada Bung Jule. Angkat dia langsung, ada Pak Baslah. Ini ada Pak Yodi. Berangkat offset ternyata. Perlu kita ketahui di mana eksibisi ini partai penghibur untuk final. Ini aja pemain dari RT dari pemerintah desa tempatnya yang tujuh, ada Pak Baslah nomor 18. Ini ada pemain dari Askap. Askap menguasai bola. Sudah dilakukan. Ada nomor 11. Nomor 11. 16 lagi. 11. Otak hati dia. Nah, shooting dia langsung. Bola masih melenceng di atas permukaan gawang dari pemerintah desa tempat ini. Di mana skor masih tidak berubah. 0-0. Ada pemain dari Pendes, Sepan. Pendes Sepan menguasai bola. Pendes. Otak adik dia Pendes, nomor 7. Juris aja pemain dari Askap. Nomor 18. 18. Sudah dilakukannya di 7, ada nomor 7. Dibuang saja, ada pemain dari Pendes. Ada nomor 7 yang dituju, dikuri saja. Kini ada pemain dari Askap. Angkat dia langsung, dibuang saja ada pemerintah desa Sempan. Pemain dari Pemda Sempan ini Bakur, menguasai bola, ada Catot. Otak hati dia Catot. Sudah dilakukan. Nomor 7. Ini ada Pak Sekdes. Sudah dilakukan, Pak Sekdes. Dibayang saja ada Jumadi Cilik, Pak Barcok. Kini ada pemain dari Pemdes keluar untuk kesebelasan dari Pemdes. Ada Pak Barcok nomor 3. Tadi dia nomor 4 yang dituju, dibayang saja ada Barcok beton. Ini saja ada pemain dari dari pemerintah desa Sempat. Nomor 16. Ini ada pemain dari Cantok. Ini dibuang saja. Ini ada pemain dari Askap. 1-2 pemain dari Askap ini. Saga berhasil ditangkap saja penjaga gawang dari Pemda Sempat ini. Sangat apik. Selamat datang kepada Bapak Camat Jabatan Kembali ini, Ahmad Suhermanto. Selamat datang. Ini ada pemain dari Pemdes. Pemdes menguasai bola. Nomor 9 sudah dilakukan. Otak adik dia, ada pemain dari nomor 14. Ini ada pemain dari nomor 14. Di bola dekat dari penjaga gawang dari Pemdes Sempat ini sudah dilakukan. Ini ada pemain dari nomor 16. Ini ada pemain Armando. Otak adik dia. Dicuri saja, ada pemain dari Pemdes Sempat ini. Nomor 11. Otak hati dia nomor 11. Yang dituju nomor 9. Nomor 9. Otak hati dia ada Catot. Berhasil ini bola free kick untuk kesebelasan dari pemerintah desa Sempat ini. Ada nomor 9. Otak hati dia nomor 9. Ada Pak Tony selaku dari ketua RT ini, dari RT 01 02. Ini ada pemain dari Askap. Angkat dia langsung tengah, ada Armando. Sedikit offset dari Tak lah ya.
Asli gini Bebes menguasai bola nomor 7. Butuh menguasai bola nomor 2 yang dituju. Dibayak saja. Ada pemain dari Askap. Askap menguasai bola nomor 14. 14 nomor 14 yang dituju. Kota Adiria. Nomor 18. Sudah dilakukan. Angkat dia langsung dengan ada nomor 11 yang dituju. Ada nomor 11. Oh, kosong kelompok tadi tidak ada lawan. Shooting dia langsung berhasil ditangkap dari penjaga gawang PMD Sempat ini. Nomor 10 yang dituju. Dibuang saja ada Pak Yudi. Wasit bergantian pemain. Masuk kah? Nomor 12 yang baru masuk. Angkat dia langsung dengan. Sudah dilakukan. Ah, sebentar dari pemain dari Pemda Sempat ini. Ini ada pemain dari Askap. Askap menguasai bola. Otak hati di Askap. Nomor 2. Nomor 2 kini nomor 14 yang dituju. Nomor 18. 18 yang dituju. Kini dibuang saja. Ada pemain dari Pemda Sempat akan. Pemdes, ini ada pemain dari Pak Basra, handball, angkat dia langsung tengah, ada Pak Tony, ya, yeah, sampai dia langsung, sudah mempergi giginya ini, nomor 9, wasit, Pak Camat berundang masuk, nomor 19, untuk Pak Camat sepatunya. Untuk Pak Camat nomor 19 tali sepatunya. Untuk para penonton tidak berada di tribun ya, kursinya harus dikembalikan semula. Oke, selamat datang kepada Bapak Joni. Kaopsek Komali dari Pak Joni, selamat datang. Untuk Bapak Kades Desa Sempat, yaitu Bapak Arifin, selamat datang juga. Ah, gol. Ha ha ha.
Pacamat, satu gol, Pacamat. Pacamat, satu gol. Satu gol. Selamat datang juga mantan Bapak Babin Kapten Emas Desa Rempan juga adalah Bapak Hendra Wijaya. Selamat datang ya. Ini ada pemain dari PT Sempat akan nomor 7 mau saya bola sudah dilakukan angkat dia langsung ke tengahnya dituju ada pemain dari nomor 11 dibayang saja ada Pak Yudi Sintes ada Pak Jamat otak oh, dia ada jatuh kotek dia langsung ini ada nomor 12 Bapak Adik tidak nomor 12 ini sudah dilakukan nomor 12 angkat dia langsung ke tengah yang dituju pemain dari nomor 7 kini ada Pak Sekdes Pak Sekdes pulang nomor dari Pemda Sempat ini yang dituju ada Pak Jamat kini nomor 11 dibuang saja pemain dari ASKAP ini nomor 18 sedikit pelanggaran terhadap pemain dari ASKAP ini ada Pak Yudi shooting dia langsung ini nomor 10 yang dituju ini ada saja mudahkan saja sedikit pelanggaran tadi ya kartu kuning untuk Armando masa Pak Armando pakai tangan cukne tadi ngambil bola ini ada pemain dari nomor 11 ini ada Pak Barcok selaku kadus dari RT 01 back heel dia kepada nomor 10 Pak Kurnia manajer dari stop Nika Siri ini sudah dilakukan ada ASKAP langsung ada nomor 7 otak hati dia nomor 7 jadi mujur saja otak hati dia nomor 7 sprint dia langsung shooting dia langsung berhasil tendangan shooting ini masih melenceng di atas permukaan gawang ini nomor 9 Pak Pisdar dibuang saja nomor 12 sprint dia langsung kira nomor 9 jadi 7 apa adik dia ada Bung Indra kayaknya ini nomor 14 dari ASKAP nomor 19 nomor 7 ada Pak Baslah ini ada adik otak dia angkat dia langsung tengah jadi 7 ada Pak Sekdes ini ada Pak Jamat otak adik dia kandas kaki permainan dari ASKAP ini skor masih berubah tidak berubah 1-0 shooting dia langsung masih melenceng di atas permukaan gawang ada nomor 6 otak adik dia nomor 6 dibayang saja ada pemain dari ASKAP menguasai bola nomor 14 sudah dilakukan dibagikan lagi nomor 4 angkat dia langsung tengah jadi 7 nomor 16 maksudnya angka dia langsung ke tengah jadi 7 saja
sudah dilakukan. Nomor 18 di 7, nomor 16 kota Adi dengan nomor 4 angkat dia langsung tengah, tidak ditolak. Ini ada pemain dari N, dari PB Sempat. Oke, selamat datang untuk Bapak Saiful selaku YouTuber dari Desa Sepat. Bapak Saiful Nur Halim. Pak Camat. Tinjol ke tiko, tinjol. Ternyata yang berhasil membobolkan gawang dari penjaga gawang Suhirmanto alias Caik adalah Bapak Kapolsek Permalu yang baru kita, Bapak Joni. Terima kasih Pak Joni. Gimana Bapak PJ? Terima kasih atas partisipasinya. Kita kembali. Baik, kita kembali ke lapangan hijau di Stadion Persiraya. Yang PDC-nya ini akan ditampilkan. Awalnya ada apa? Nunggu kakak. Thank you.
Baiklah, kita kembali ke lapangan jauh Persiraya. Lagi-lagi, oh ternyata kandas di pertahanan Bung Tinjol, pemain dari transfer termahal di Liga LDL 2020 dari Nigeria ini. Ternyata masih sendirian, oh gagal. Lagi-lagi kandas. Sekedar untuk diinformasikan bahwa Bung Tinjol ini adalah transfer termahal dari Nigeria ya. Sehingga apa yang terjadi? Lagi-lagi masa umat ini namanya. Oh gagal. Berhasil ditepis dari penjaga gawang andalan dari Pindes. Selamat datang kepada manajer bos presiden klub dari KMS yang Bung Dedet, terima kasih. Masih, oh lagi-lagi kandas. Bung Tony sendirian dia meloloskan 3-4 dari pemain Aska. Oh langsung dikejar sama Opan. Oh, lagi-lagi kandas. Bola terlalu dekat dengan penjaga gawang dari Aska ini sehingga Pak Camat kita gagal membobolkan gawang dari Aska. Lagi Rudy bekerja sama dengan Pak sendirian dia kotak-kotak. Oh, meloloskan 3-4-5 dari pemain. Ternyata gagal. Ternyata ditendang langsung oleh dari Departemen Agama. Oh, takutnya. Yang melarang untuk nikah siri ya. Terima kasih kepada pendukung terbesar kita dari Big Boss Lamongan Badai bahwa di ruko pedagang RT 01 di depan kantor kepala desa tersedia Ade Lamongan Badai bermacam-macam menu harga ekonomis. Makan gratis, tidak dipungut biaya. Harga ekonomis ya. Bermacam-macam menu, ada lempah kuning, lempah darat. Dan juga lamongannya. Buka dari pukul 10 sampai jam pukul 1 pagi. Laga. Selamat datang kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Mehmet Setiadi MM yang bersiaga. Wah, kenapa ya? Lagi-lagi kebobolan. Desa sempat yang dijagi ke gawang Bung Riri kata hati saya dari Elie Rasok 2-0 untuk Askap. Sekedar untuk diinformasikan bahwa pemain-pemain dari Pemdes
dan pemain dari kecamatan ini sebenarnya udah kecapean ya. Karena dari pagi tadi mereka sudah melakukan gerak jalan bersepeda memutari Sungai Liat dan diteruskan lagi main pembukaan apa poli di Pemali, diteruskan lagi main bola di Stadion Persirayan. Jadi harap maklum posisi semua pada capek. Lagi-lagi gagal. Belum lihat bekerja sama dengan penjaga gawang terlalu dekat dengan. Tolong penjaga gawang Pemdes itu jangan ngel-ngel. Ini permainan serius loh. Jadi ngel-ngel ya. Kita kan remeh, sekarang kita lelah kalah. Almarhum orang remeh lah. Berdasarkan informasi dari panitia penyelenggara bahwa sore ini selesai dari pertandingan akan diadakan pembagian hadiah. Jadi bagi siapa yang merasa bahwa trofi plus bonus telah disediakan panitia dan di sini dihadiri oleh Bapak Camat kita, Bapak Alan Soherman, bersama dengan Bapak Kapolsek Pemali, Bapak Joni, begitu juga dengan Bapak Kades kita, Kades Empat, Bapak Arifin. Mungkin beliau akan membagikan hadiah untuk para pemain-pemain yang menjuarai di LDS 2020 ini. Gimana ini? Lagi-lagi lari siri dia. Bekerja sama dengan Yudi. Yudi lagi sendirian. Baru batang kating dia meloloskan 2-3 pemain dari penjaga. Perebutan. Terjadi pelanggaran. Ternyata gagal meloloskan pemain yang keempat dari Bung Yudi ini. Sehingga bola dikuasai sepenuhnya oleh Askar. Askar melakukan pesan yang penjaga. Lagi-lagi bola. Sungguh sangat disayangkan. Ternyata Bung Riris, penjaga gawang dari Pemdes ini, gagal mempertahankan gawangnya tapi menambah kebobolan gawangnya. Kita ngapalah kalau kata orang Ancol. Di sini komentator didampingi oleh komentator handal dari Air Mesum, Dr. Insinyur Memet Sejadi MM.
yang bekerja sama dengan Bung Dr. Jibat. Mereka akan melakukan siaran langsung. Begitu juga kita banyak baca. Oh! Lagi-lagi kandas sundulan kepala dari Bapak Camat kita, orang nomor satu di Kecamatan Pemali. Sekedar untuk diinformasikan kepada seluruh penonton, untuk anak-anak, jangan debawi batang kelapa, ke debawi punggur, karena cuaca belum tentu mendukung berpihak kepada kita. Lagi-lagi ku! Oh, jangan. Ajar. Luar biasa. Wah, tapi kendaraan. Memperebutkan juara satu. Apakah di antara kedua kesebelasan ini akan memperoleh gelar bahwa tim yang nomor satu di Desa Sempat? Kita saksikan pada sore hari ini. Terima kasih kepada tim Askop yang telah bersedia bermain di lapangan hijau Stadion Persiraya ini. Mungkin panitia mau melakukan tendangan penalti lagi ini. Kayaknya ini. Tendangan penalti ini. Sekedar untuk informasikan bahwa di Stadion Persiraya ini akan kehadiran Bapak Bupati Bangka, Bapak Mulkan,